Kabupaten Banggai termasuk salah satu kabupaten penghasil gas terbesar di Pulau Sulawesi. Tetapi kami masyarakat Kabupaten Banggai belum dapat menikmati gas, baru sebagian kecil. Alhamdulillah untuk gas rumah tangga kita baru terpasang sekitar 10.500 rumah tangga. Kami sudah mengusulkan kepada Kementerian SDM untuk menambah 40.000 sehingga sampai masyarakat perkotaan bisa mendapatkan gas. Kalau ini bisa kita dapatkan, insya Allah kita tidak akan ketergantungan dengan LPG. Karena sampai saat ini LPG itu masih impor kita. Kita penghasil, mudah-mudahan ini kita bisa nikmati. Saya sependapat setelah mendengar cerita dari Bapak Bupati, agak sedikit ironis ya, karena Kabupaten Banggai ini penghasil gas, tapi masyarakatnya kekurangan gas, kan aneh. Oleh karena itu tadi demus yang baru diberikan lebih kurang untuk 10.000 keluarga, keinginan 40.000. Nah, saya sampaikan buat surat Pak Bupati, nanti tujukan kepada Bapak Presiden, tembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri BUMN yang bawahi Pertamina, kemudian juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Nanti surat itu sampai di Jakarta, kami yang akan mengundang para menteri-menteri itu untuk hadir. Nanti saya akan memimpin sendiri. Nanti Pak Bupati paparan kekurangannya apa, karena daerah penghasil harus mendapat prioritas. Daerah penghasil LPG harusnya tersedia semua. Betul, harusnya begitu konsepnya. Daerah penghasil prioritas, sisanya untuk yang lain gitu. Kira-kira betul nggak? Ini harus kita suarakan dan saya akan suarakan nanti. Dan bila kalau saya nggak tembus, ya bila perlu saya akan menghadap Bapak Presiden menyampaikan itu.